Gimana rasanya pacaran sama triliuner? Airnya udah sesuai suhu yang kamu mau. Oke. Suhunya tanganku paling suka. Oh iya, tante, aku mau nginep 2 hari di sini. Tante? Iya, dia bilang mau gantiin mamaku buat lihat kamu. Gak usah takut kok, dia pasti suka kamu. Tante datang 2 hari. Aku bakal cuci piring, cuci baju, masak. Berarti soal aku menantu yang baik. Gak perlu, kamu ini kan istriku. Kamu ngapain aja? Kamu bebas. 1 bulan kasih aku 500 juta loh. 1 tahun 365 hari. Aku layani kamu 2 hari emang kenapa? Aku bersedia. Ini adalah rasa hormatku pada uang. Kapan tante kamu datang? Aku lihat kamu udah susah payah nyapu. Jadi aku panggil ART. Bentar lagi sampai. Ah, udah sampai. Wah, ART sekarang pakainya bagus banget. Tante. Niko, kamu nyapu. Ayah, sayang, kenapa kamu kerjain? Emangnya kamu bisa? Biasanya aku yang kerjain. Gue itu biasanya cuma bantu-bantu. Silakan masuk. Tante al banget, aku udah pesan restoran kok. Gak usah, tante mau makan masakan rumah. Biar aku aja. Ah? Ah, biar aku suruh dia aja. Iya benar, biasanya aku yang masak. Dia apapun gak bisa. Tante tunggu bentar ya. Sayang, buat 2-3 aja cukup kok. Gak usah banyak ya, sederhana aja kok. Kalau kamu gak datang, aku dan dapur ini bakal gak ada lagi. Sayang, kamu udah kerja keras. Biar aku aja. Tante, saya rumputkan jadi gimana? Lumayan. Ayah, capek banget. Kamu udah kerja keras ya, sayang. Cepat. Masuk aja, tante. Tante, ada apa ya? Tante mau bilang, anak tante udah mau ulang tahun. Tante mau tanya kasih kado buat anak muda yang cocok tuh apa ya? Tante, kasih ini aja. Aku dengar-dengar dari Niko, adik ipar suka begadang ya. Ini bisa menunda penuaan. Kamu gak pakai kan? Tante, aku ini sederhana banget. Aku cuci muka aja udah cukup loh. Gak apa-apa, aku gak suka buang-buang duit kok. Oke, makasih ya. Kakiku kesemutan. Apa yang aku lakukan? Skincareku. Gak apa-apa, nih kasih kamu hadiah ganti rugi. Rolls Royce Pink. Perhatian juga kamu. Tante udah pergi. Dia bilang udah saya bandara. Yeay. Sini, rendam kaki. Aku supain kamu ya. Keterampilanmu menurun nih. Ternyata selama ini kalian gini di rumah. Maaf tante, ini salah saya. Berhenti, biar aku aja. Tante, ini semua ide aku. Salahin aku aja. Niko, kamu ini dengerin omongan dia. Takut istri. Bukan, dia. Benar. Aku takut. Pertama kali ketemu dia, aku takut dia gak suka aku. Waktu nembak, aku takut dia kan terima aku. Udah pacaran aku baru sadar. Semakin aku cinta dia, semakin aku takut kehilangan dia. Aku takut gak bisa jaga dia, takut dia kecewa. Baguslah. Yang tante takutin itu Niko gak bisa jaga kamu. Malah bakal dinas kamu. Sekarang tante tenang. Dan lagi, cewek gak harus bersih-bersih rumah kok. Joy, dengar-dengar kamu ada karir ya. Tante hargai kamu, gelang ini buat kamu ya. Gelang ini bagus banget. Gelang ini merek apa? Barang pemberian dari keluarga kami. Jangan ditanya merek apa, tapi tanya dari dinas di mana. Hah?